Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbilex. Kali ini Mbilex ada di rumah Ordo, guys. Orang tua yang mana ini sedang melihat ternaknya, guys. Sebangsa kayak bebek mentok bersama ibunya. Banyak sekali, guys. Ayo. Cita lah, Mas. Banyak sekali, guys. Ayo sini. Dan ini adalah ponaan. Lagi ngapain kamu? Umur piro iki? Mentok iki. Petang wulan. 4 bulan. Kata ibunda umur 4 bulan, guys, seperti ini, guys. Banyak sekali. Dan di sini juga ini ayam, guys. Ini tempatnya ayam. Ini tinggal satu ini, yang lain pada masih di luar. Lagi jalan-jalan kali. Banyak sekali, guys. Hasil ternak. Pen pun kata ngedole, guys. Kata ngedol ya? Mpun ya? Balak-balik. Oh, ngedol pun balak-balik. Banyak sekali, guys. Terus ini mantun dodol. Pinten kula sebelah sirana lebih 500 seket ya. Lumayan, guys. Beliau mengatakan seperti itu. Tempatnya seperti ini, guys. Dan ini tempatnya 6. Oleh duit pira gorong atas sampai 175. Lumayan. Buat kesibukan sehari-hari, guys. Bagi dulur rekan-rekan dimanapun anda berada, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, guys. Karena apa? Karena subscribe itu sangat gratis, guys. Dan bagi yang berlangganan tekan tombol loncengnya. Ini yang kecil-kecil, guys. Setelah Mas, bentar Mas. Si Ezi ini adalah putri dari adikku, guys. Yang lucu, bahkan juga yang lincah. Awas jatuh, Mas, jatuh, awas jatuh. RG. Awas jatuh. Lo main apa iki, ayo? Lo. Wes ajur. Banyak sekali, guys. Ini pun tempatnya di belakang rumah, guys. Dan ternaknya itu pun ayam. Umur pinten sing arep niki? Umur 3 minggu. 3 minggu, guys. Ayam kampung ini, anak ayam kampung, guys. Jadi seperti ini. Banyak sekali, guys. Kurang lebih ada 7 atau mungkin 8 ekor ini yang ingin minta makan ini, karena ini waktu sore untuk memberi makan. Banyak sekali, guys. Dan ada pun di atasnya. Siap dipanggang, oh, 5 bulan. Siap dipanggang itu, siap dipanggang. Niki kok campur nih, ya? Campur. Dan siap dipanggang. Berbagai macam umur, guys. Banyak sekali. kurang lebih ada 100 atau mungkin juga 150 ekor guys ini. Banyak guys. Cuma ini berpisah-pisah, ada juga yang di sana. Dan ini pun mempunyai rumah tersendiri-sendiri, kandangnya sendiri-sendiri guys. Ada kandang ayam yang umur sekian, bahkan juga kandang ayam umur sekian. Dan juga bebek yang umur sekian guys. Ini kalau orang Jawa mengatakan mentok. Bebek putih itu mentok guys. Budidaya seperti ini guys itu menguntungkan sekali, karena yang dikonsumsi binatang seperti ini adalah cuma dedek guys, bahkan juga sama nasi-nasi yang hasil sisa. Kalau mungkin ada buah-buahan seperti semangka atau mungkin apa dikasihkan itu mau aja guys. Mantap guys, banyak sekali. Dan tempat kampung macam-macam. Halo RG. Kita lama sabar mas. Bersama Putri dari. Kemana iku? Kemana iku? Gak bisa. RG mandi dulu Ci. RG. Ayo mandi ayo. Jadi udah dikasih makan seperti ini guys. Setelah itu ditutup sama ibuku guys. Karena apa? Karena biar nggak terlalu bersuara seperti itu. Umur 3 hari seperti ini guys. Ini sebangsa kayak ayam guys ya Pak. Mentok. Oh mentok, ite. Mentok itik. Jadi sebangsa kayak bebek guys seperti ini guys. Ini ada kurang lebih 7 ekor. Ini masih umur 3 hari guys. Seperti ini. Lihat apa sayang? Ada. Oh banyak sekali ya? Banyak. Iya, banyak sekali. Iya. Mantap guys, berbagai macam. Dan ini makanya pur guys. Banyak sekali. Karena apa? Karena yang kecil dan juga yang besar itu dipisah guys. Karena untuk membibit biar cepat besar, bahkan juga cepat ternaknya banyak. Ini pun masih campur guys, belum dipilah-pilah antara ayam dan juga sama mentok. Apa sayang? Ayo mandi dulu, mandi dulu, mandi dulu, mandi dulu, mandi. Iyo kemana? Bagi yang pingin berbudidaya itik atau mungkin juga mentok guys, bebek, cara halnya itu sangat mudah sekali. Yang jelas itu cari bibitnya atau mungkin juga telurnya yang maksimal sebaik-baik mungkin guys. Karena apa itu? Karena untuk membuat makanan yang membuat ternaknya itu sangat, bahkan juga tempat-tempatnya itu harus sangat rapi guys. Apa sayang? Seperti itu guys. Oke, saya Mbilex. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.